juga ke audio juga lebih maksimal gitu suaranya, suara lebih lain, lebih maksimal. Kadang kita parkir tempat panas tuh lama banget pengirnya, dalam perang itu bisa membantu. Tebel ini teman-teman, 2,2 mili. Ini belum nempel ini, udah bisa dilihat. Ini karetnya, teman belum bisa dilihat. Mantelnya, ini tidak nempel ya. Butil rubber. Di baju saya tidak nempel, aman di, apalagi di jok ya, jok aman, bersih. Jadi nggak sampai nggak belepotan kayak di jok gitu, dorping gitu, kayak itu terdam aspal yang ada yang rubber juga yang karetnya kan lemnya parah banget. Ini remnya, remnya kuat teman-teman, dia tinggal sapi sekali tempel ini ya, nggak perlu dihit gun, nggak perlu, cuma memang tinggal roller aja, nggak perlu tambah lem, tinggal cukup dibersihkan dari lem yang lama. Maplet, maple tag. Yes, maple tag. Saya salah sebut. Saya bacanya maplet, maple tag. Brand dari Kanada. Warnanya gold. Cuman ini kasih warna hitam-hitamnya hilang. Ini gold. Mewah. Mewah. Ini sudah aspal di mobil saya, di mobil ini, jadi nanti sampelnya saya kasih di sini teman-teman, jadi yang kuatnya teman-teman bisa pegang juga, bisa pegang realnya, pertama seperti apa. Siap. Review untuk speaker sama peredamnya keren. Kanada. Desainnya dari Kanada teman-teman. Kalau untuk produk sendiri lebih lengkap ada di Instagram. Kita punya bawa SQ dari yang panjang itu cakep. SQ 150 cakep. Jadi teman-teman kalau kepengen lebih detail bisa ke IG-nya MapleTech. IG-nya MapleTech Audio Indonesia atau MapleTech Audio Indonesia. Saya sambil terima orderan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sama Om Rio dari Jakarta, keliling Jawa Timur, mau mampir ke workshopnya Heritech Mojokerto. Jadi next untuk demo suaranya MapleTech nanti saya upload juga setelah upload video ini teman-teman. See you. Bye-bye.